Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan-rakan media. Saya pertamanya menyampaikan salam daripada Yang Bawa Perdana Menteri kepada kedua-dua keluarga yang kita jumpa pada pagi ini, iaitu keluarga Lai dan keluarga Thai, di atas pembagian adik keluarga mereka dalam tragedi tanah runtuh di Batang Kali. Tentunya hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh kerajaan dan juga Perdana Menteri, kita memberikan sumbangan terus tunai RM10,000 kepada setiap ahli keluarga yang meninggal, dan telah pun disampaikan kepada ketua keluarga masing-masing. Walaupun ini merupakan ujian yang besar bagi mereka, tetapi kita harapkan sedikit sumbangan daripada Perdana Menteri dan kerajaan dapat meringankan beban, terutamanya kesedihan mereka yang terpaksa ditanggung oleh keluarga di atas pembagian yang begini, ya. Yang satu perkara yang tentunya amat menyedihkan. Yang keduanya, Yang Mahmud Perdana Menteri juga menyampaikan rasa terima kasih yang begitu mendalam kepada seluruh pasukan SAR, ya, ataupun Search and Rescue, pasukan mencari dan menyelamat yang telah pun bertungkus lumus sehingga semalam. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kerana kesemua mangsa itu dapat ditemui, dan ini tentunya menuntut kepada suatu komitmen kerja mereka tanpa mengenal penat lelah dan cuaca hujan dan sebagainya, bahaya kepada mereka juga. Tetapi alhamdulillah, kita bersyukur dapat disempurnakan dengan baik. Tentunya Yang Mahmud Perdana Menteri dan juga kerajaan memandang tinggi terhadap usaha mereka, dan kita harapkan ini menjadi contoh kepada agensi-agensi yang lain supaya kita dapat bekerja dalam satu pasukan bersungguh-sungguh untuk memberikan khidmat yang terbaik buat rakyat Malaysia. Okey, terima kasih.